سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم واتوب علينا إنك أنت التواب الرحيم بس لنا والعافية عافية مستقيمة وهداية الصالح ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم علمنا ما نعرف به أوامرك ونعرف به نهيك وصلاة النبي وإلهم الملائكة المقربين مخرجنا من ظلمات الوهم وافتح لنا براحتك وعلمنا أسرارنا رب اشرح لنا صدرنا ولساننا وعقدة من لساننا قال الشيخ المصري تعالى نفعنا بعلمه في الدارين سكنا مستحيل لون يأتو لما kerana jikalau lemahnya ta'ala daripada apa-apa alam, nascaya tiada ada ia dan lazim daripadanya oleh tak dapat ada alam ini semuanya, kerana bersamaan sekalian alam pada imkan dan tiada ada alam itu menyalahi wakil dan sabit lawannya, iaitu adanya maka mestilah ada kudrat Allah Ta'ala yang boleh mengadakan dia dengan dia. Mustahil lawannya. Yani lawannya adalah mustahil. Mustahil lawannya. Yani lawannya adalah mustahil. Nisbah bagi orang belajar nahunya, mustahil khabar muqaddam, lawannya mubtada muakhir. Lawannya lawan perkuasa atau lawannya kudrat mustahil, adalah benda yang mustahil. Apa dia lawannya yang mustahil itu? Iaitu lawannya lemah, iaitu lawannya, lawan bagi perkuasa lemah, iaitu kita rajuk kepada lawannya. Kita rajuk kepada lawannya, jangan kita rajuk kepada mustahil dhamir, iaitu jangan kata iaitu mustahil. Sebab kalau kata mustahil itu bukan sekadar lemah sajalah, jahil pun mustahil, mati pun mustahil. Yang katanya iaitu lemah, kita kena rajuk kepada lawannya. Lawan bagi kudrat ialah lemah. Lemah lawan bagi kudrat. Kalau kata iaitu mustahil, bukan lemah saja, jahil pun mustahil juga. Maka iaitu tu mesti kena rajuk, kalau bahasa Arab tu isim dhamir, rajuk pada lawannya. Iaitu lawannya lemah. Kenapa boleh katanya lemah adalah mustahil? Kenapa dikatakan lemah itu adalah perkara yang mustahil? Lemah itu setengah daripada beberapa perkara yang mustahil pada Allah Subhanahu Taala. Mustahil atas zat Allah Taala. Kerana ini dalil. Kerana jikalau lemahnya nya Allah Taala daripada apa-apa alam ini,
lemah-lemah daripada apa-apa alam ini. Ini daripada apa-apa sesuatu daripada alam ini. Lemah daripada apa-apa alam. Lemah daripada apa-apa alam. Ini lemah daripada mana-mana suatu daripada alam ini. Lemah daripada mana-mana suatu daripada alam ini. Kerana jikalau lemahnya Allah Ta'ala daripada apa-apa alam ini. Lemah daripada apa-apa, mana lemah daripada mengada, lemah daripada meniada. Tak kuasa nak mengada, tak kuasa nak meniada akan sesuatu pun daripada makhluk ini. Tak nanti kesemua lah. Tak nanti kesemua, kita katanya ada suatu benda Allah Ta'ala nak ada kena nak mengada, tetapi dia tak mampu, dia tak kuasa nak mengada. Dia lemah nak mengadakan suatu benda. Nasjaya tiada ada ia apa-apa alam. Nasjaya tiada ada ia apa-apa alam. Tajak situ. Dan lazim daripadanya, daripada tiada ada ia. Dan lazim daripadanya, daripada tiada ada ia. Lazim oleh tak dapat ada alam ini semuanya. Dan lazim daripadanya, daripada tiada ada ia, tak dapat ada alam ini semuanya, semua alam ini. Kenapa kata begitu? Kerana bersamaan sekalian alam pada imkan. Terima ada. Pada imkan. Yani pada terima ada. Dengan secaranya tidak ada perbezaan daripada mana-mana juzuk alam sekalipun. Jadi seluruh alam, asalkan alam, dikatakan benda imkan. Terima ada, terima tiada. Sebab imkan tu apa dia? Terima ada, terima tiada. Itu makna imkan. Mungkin ada, mungkin tiada lah. Terima ada, terima tiada. Jadi kita ulang balik. Kerana jikalau lemahnya ya Allah Ta'ala daripada apa-apa alam, yakni daripada mengadakan sesuatu daripada alam ini, daripada mengadakan sesuatu daripada alam ini. Jadi kita nak di sini, dia nak bagi tahunya begini. Fardunya kalau Allah Ta'ala lemah, tak kuasa nak mengadakan suatu benda daripada sebanyak-banyak alam ini. Bukan semua, bukan nak kira ke semua lagi. Bukan nak kira ke semua alam tu lemah. Kita katanya satu benda. Ada satu benda daripada alam ini, Allah Ta'ala tak kuasa, lemah pada nak mengadakan dia. Pada nak menimbulkan dia daripada tak ada kepada ada.
satu benda saja. Fardunya, fardunya di sini dia nak gitu. Dia tak cakap, dia tak ada nak, katanya aku terlemah daripada mengadakan seluruh alam. Pertama kalinya dia bagi gambaran kepada kita bahawasanya kalau-kalau Allah Ta'ala lemah daripada mengadakan satu benda saja daripada alam-alam ini. Tak ada nak kira ke semua lagi. Tak ada nak kira ke semua alam lagi. Kuasa tak kuasa, lemah ke tak lemah. Nak kira ada satu benda daripada alam ini, Allah Ta'ala tak kuasa nak mengadakan dia. Kalau kata Allah tak kuasa nak mengadakan suatu benda daripada alam ini, dengan maknanya adalah satu benda tu, perkara itu Allah Ta'ala tak kuasa nak mengada, padahal dia nak mengada. Kalau kiranya iradat dia tu nak lah, tilik kepada kehendak dia, dia nak mengada lah, tetapi tak kuasa lemah daripada mengadakan, daripada menimbulkan, daripada bagi ada dia tu, dia tak kuasa. Lazimnya jawabnya, nascaya tiada ada ia apa-apa alam, mana sewaktu yang tak kuasa nak mengada, tentulah benda itu tak ada. Nascaya tiada ada ia apa-apa alam, ni sewaktu benda daripada alam itu tak boleh nak ada. Memanglah, macam mana nak ada sebab yang membuat tu tak kuasa nak buat? Macam mana benda itu nak ada sebab yang nak buat tu tak kuasa nak buat? Walaupun ada nak, ada taksis iradat, ada nak. Nak buat tu ada, tapi nak untuk menimbulkan daripada tak ada kepada ada, tak mampu, tak kuasa, lemah. Maka sekiranya kalau ada suatu benda yang Allah Ta'ala lemah daripada mengadakan, maka suatu benda itu tak akan ada. Suatu benda itu tak akan ada. Kemudian, apabila lemah daripada mengadakan suatu benda saja daripada alam ini, lazim daripada tiada ada ia, tidak ada suatu benda tu, oleh tak dapat ada alam ini semuanya. Lazim oleh tak dapat ada alam ini semuanya, semua alam. Ni baru kira ke semuanya. Jadi, kalau kita katanya, kalau adalah Allah Ta'ala itu tak kuasa nak mengadakan suatu benda daripada alam-alam ini, tentulah benda itu tak ada. Tentulah benda itu tak ada. Apabila kata satu benda Allah Ta'ala, satu benda daripada alam ini Allah Ta'ala tak kuasa nak mengada, maka lazim daripada itu semua alamnya tak kuasa nak mengada ke semua. Kenapa boleh kata begitu? Walaupun kerana bersamaan sekalian alam pada imkan. Alam, mana-mana alam sebut kata alam tu, dia sama ke semuanya. Sama di mana? Sama-sama pihak imkan ke semuanya. Timur ada ke semuanya. Kalau ada ke sesuatu benda, kalau ada suatu benda yang Allah Ta'ala tak kuasa, kita kira tak payah kira banyak lah. Adalah suatu benda yang dia nak mengadakan tetapi dia tak kuasa nak mengada. Maka lazim daripada tak kuasa nak mengadakan suatu benda, maka lazim pada itu tak kuasa nak mengadakan ke semua. Tak kuasa nak mengadakan ke semua. Tengok, kita katanya kita nak bangunkan sebuah rumah. Kita nak bangunkan, ingin ada cadangan, ada ingin dalam hati nak bangunkan sebuah rumah. Maka
kita ni tak kuasa. Kita katanya saya nak bangunkan sebuah rumah, tapi saya tak kuasa nak pasang tiang. Kalau tak kuasa nak pasang tiang, maka yang lain, rumah ni bukan sekadar ada tiang saja, ada dinding, ada pintu, ada bumbung, ada lantai. Maka kalau tak kuasa nak pasangkan tiang, walaupun tiang tu satu juzuk saja, maka lazimnya kesemua sebuah rumah itu tak kuasa nak bangunkan juga. Jadi maknanya apabila lazim daripada sini, maksudnya lazim daripada ternafi satu juzuk, ternafi kesemuanya. Tengok sembahyang, kalau kita tak kuasa nak takbiratul ihram. Kalau kita tak takbiratul ihram, tapi Fatihah kita baca. Rokok ada rokok, i'tidal ada i'tidal. Tetapi kita tidak takbiratul ihram. Jadi ke sebuah sembahyang? Tak jadi. Walaupun apa dia? Sembahyang itu apa dia? Walaupun Fatihah kita ada baca, walaupun kita ada rokok, ada i'tidal, tetapi takbiratul ihram tidak ada, maka sebuah sembahyang itu jadi kira-kiranya tidak ada. Jadi maknanya di sini nak cerita katanya apabila ternafi juzuk, ternafi juga kulnya. Kalau tak kuasa nak menjadi akan satu benda daripada alam ini. Kalau tak kuasa nak mengadakan suatu benda daripada alam ini, maka lain-lain lagi pun tak kuasa juga. Walaupun dah ada, sebab kesemuanya imkan, kesemuanya. Alam ini semuanya imkan. Alam ini adalah semuanya imkan. Kalau tak kuasa satu benda, maka benda lain-lain lagi pun tak kuasa juga, sebab tidak ada perbezaan. Yang itu imkan, yang ni pun imkan. Kalau kita kata yang kuasa satu benda, tak kuasa satu benda, maknanya tak kuasa ke semua. Maknanya tak kuasa ke semuanya. Sebab tu kalau orang buat alasan, saya nak bangun rumah sendiri, nak bangunkan sebuah rumah, nak bangun sendiri, tapi saya tak pandai pasang tiang. Bukan makna tak pandai pasang tiang tu, maknanya tak pandai bangunkan sebuah rumah. Maknanya begitu. Jadi maksudnya dia nak bayangkan kepada kita bahawasanya kalau ada satu benda saja yang Allah Ta'ala, yang ada satu benda saja daripada alam ini yang Allah Ta'ala tak kuasa nak mengadakan. Lazim daripada tak kuasa nak mengada, maka suatu benda tu tidak ada. Maka lazim daripada itunya, apa dia? Benda-benda lain pun tidak ada juga. Sebab apa? Sebab suatu benda yang tak kuasa adalah alam, adalah benda imkan, maka yang lain lagi pun alam juga, imkan juga, bersifat dengan sifat imkan juga, tidak ada perbezaan. Jadi tak kuasa daripada mengadakan suatu benda, lazim pada tunya tak kuasa segala benda. Maksudnya begitu. Sebab tu jadi macam kita katanya, saya tak pandai memasakkan nasi, walaupun sebiji nasi sekalipun. Maknanya kalau tak pandai memasakkan sebiji nasi, satu puyuk tu memanglah tak pandai jugalah. Maksudnya begitu. Saya tak pandai memasakkan nasi, walaupun satu biji nasi sekalipun saya tak pandai. Maknanya satu puyuk tak pandai juga. Maksudnya begitu. Ternafi satu juzuk, lazim daripadanya ternafi kesemuanya. Semua juzuk. Jadi kalau ada satu benda tak kuasa, benda lain pun tak kuasa juga. Kalau Allah Ta'ala tak kuasa nak mengadakan langit, maka manusia pun dia tak kuasa nak mengadakan juga. Air pun tak kuasa nak mengadakan juga. Bumi pun dia tak kuasa nak mengadakan juga. Sebab langit, bumi, air, manusia apa semuanya, benda imkan ke semuanya. Maknanya sekiranya kalau kuasa mengadakan suatu benda, mesti kuasa mengadakan segala benda alam ini. Sebab semuanya alam ke semua, semuanya imkan ke semuanya. Kuasa satu, kuasa buat ke semuanya. Jadi apa nak cakapnya, apa nak ceritanya, kalau kita tak payah tengok banyak benda dah.
Kita tengok kepada tilik kepada diri kita sekarang dah ada. Apabila kita dah ada, tak payah tengok kepada benda-benda lain. Tengok kepada diri kita seorang saja. Satu benda, tak payah tengok pada sekalian tubuh badan kita. Tengok pada jari kita satu saja. Tak payah tengok pada jari, tengok pada kuku kita saja. Allah Ta'ala kuasa menjadikan kuku pada jari kita. Allah Ta'ala kuasa jadikan jari kita. Allah Ta'ala kuasa jadikan lengan kita, tangan kita. Allah Ta'ala kuasa menjadikan badan kita, seluruh badan. Maka di situ juga kita boleh berdalil katanya Allah Ta'ala kuasa menjadikan segala-gala daripada alam ini. Sebab apa? Sebab kita pun alam bersifat dengan sifat imkan. Langit bumi pun sama dengan kita juga. Alam juga. Imkan juga. Sebab tu jadi maknanya kita berdalil daripada satu benda kepada kesemua. Kuasa menjadikan diri kita seorang. Mana kuasa menjadikan semua. Kenapa? Kita tengok kepada diri kita satu saja. Maka tilik kepada diri kita ialah asalnya tak ada. Sekarang ada. Lagi pulaknya kita ni benda imkan. Benda yang mungkin ada. Mungkin juga tiada. Maka apabila setiap-tiap benda yang benda alam ini, benda imkan boleh dijadikan semua. Kalau tak kuasa menjadikan satu benda, maka tak kuasa menjadikan semua benda. Kalau kuasa menjadikan satu benda, maka kuasa menjadikan sekalian benda. Asalkan sama-sama imkan kesemuanya. Jadi maknanya kuasa menjadikan satu benda daripada benda yang bersifat dengan sifat imkan, maka semua benda kuasa kesemuanya. Kalau tak kuasa menjadikan satu benda yang mungkin ada, maka kesemuanya tak kuasa. Sebab tu maksudnya dia kira kita tilik kepada satu benda. Jadi maknanya kita nak berdalil kepada di atas kudrat Allah Ta'ala, tak payah kita tengok ke semua alam lah. Tak payah kita tengok kepada semua alam. Bahkan kita tengok kepada satu benda daripada alam ini saja. Sebab semua alam ini tidak ada perbezaan. Semuanya bersifat dengan sifat imkan kesemuanya. Alam ini adalah sifat imkan kesemuanya. Maka mana-mana saja boleh kita tengok berdalil, boleh berdalil ke semua. Kalau Allah Ta'ala kuasa menjadikan kita, tentu kena kuasa juga menjadikan langit, bumi, syurga, neraka, arasy, apa semuanya. Sebab kita sendiri alam ini, apa dia, kita sendiri itu, apa dia, arasy, langit, bumi, syurga, neraka adalah benda imkan kesemuanya. Kuasa menjadikan suatu benda imkan, maka di situ menunjuk kata kuasa menjadikan kesemuanya. Kalau tak kuasa menjadikan satu benda, tak kuasa mengadakan suatu benda imkan, maka kesemua benda imkan tak kuasa mengadakan juga. Itulah maksudnya. Tengok kita ulang balik. Dan kerana jikalau lemahnya ya Allah Ta'ala daripada apa-apa alam, tak kuasa nak mengadakan apa-apa alam, ini suatu benda saja daripada alam ini, tentu benda itu tidak ada. Tentu benda itu tak ada. Memanglah tak ada sebab ia tak kuasa nak mengada. Nasjaya tiada ada ia apa-apa alam. Maka satu benda tu tak boleh nak ada dengan sebab Allah tak kuasa nak mengada. Dan lazim daripadanya, daripada tiada ada ia tu, tidak ada suatu benda tu yang dia kena nak buat tapi dia tak lulus buat, oleh tak dapat ada alam ini semuanya. Maka lazim daripadanya, oleh tak dapat ada alam ini semuanya. Itu mana katanya tak pandai satu benda daripada semua, daripada sebuahnya, maka lazimnya tak pandai ke semuanya. Kalau kita tak pandai buat tayar keretanya, maka semua juzuk-juzuk kereta yang lain lagi itu tak pandai juga. Jangan ke enjin. Gitulah. Kerana, kenapa begitu? Kerana bersamaan sekalian alam pada imkan. Mana sekalian alam ini bersifat dengan sifat imkan ke semuanya.
Kalau kuasa satu, kuasa semua. Kalau tak kuasa di satu, maknanya tak kuasa ke semua. Maka sekiranya kalau Allah Ta'ala tak kuasa nak mengadakan sekalian alam, maka sekiranya kalau kata Allah Ta'ala tak kuasa nak mengadakan alam ini, dan tiada, tengok dia kata, dan tiada ada alam, mana? Dan tiada ada alam itu menyalahi wakil. Sekiranya kalau Allah Ta'ala tak kuasa nak mengadakan satu benda daripada alam ini, lazimnya tak kuasa ke semuanya. Tak kuasa nak mengada, memanglah alam ini tak ada. Maka alam ini tak ada, dia katanya, dan tiada alam itu menyalahi dengan menyalahi wakil. Tak ada suatu benda daripada alam ini menyalahi menyalahi wakilnya, menyalahi dengan benda yang sudah ada, sudah berlaku. Musyahadah kita, pandangan kita semuanya, alam ini dah ada dengan secara melekapi kesemuanya. Kalau gitu menunjuk kata Allah Ta'ala kuasa segalanya, walaupun benda itu belum ada sekalipun. Tengok, kalau kita katanya Allah Ta'ala kuasa menjadikan kita, Allah Ta'ala kuasa menjadikan anak bagi kita, dan Allah Ta'ala kuasa jadikan cucu bagi kita, anak bagi cucu, anak bagi cucu, anak bagi cucu, hingga seterusnya. Kuasa ke semua lah. Tengok, Allah Ta'ala kuasa menjadikan Nabi Adam. Tak boleh jadi kuasa buat Nabi Adam, tapi anak cucu Nabi Adam dia tak kuasa membuat. Tak boleh jadi begitu. Allah Ta'ala kuasa menjadikan seekor semut masalan. Maka kalau kuasa seekor, maka yang lain lagi. Nak jadi berjuta, memanglah kuasa. Maka sekiranya kalau tak kuasa menjadikan semua alam, maka alam ini tidak ada. Tapi kata tidak ada alam ini menyalahi dengan wakil, dengan yang berlakunya. Nafsul amrinya, musyahadah kitanya, pandangan kitanya, alam ini dah ada kesemuanya. Kali itu menunjuk katanya Allah berkuasa. Sebab tu yang boleh buat alam ini begitu banyaknya. Dan sabit lawannya. Tengok. Dia katanya kerana apa dia? Dan tiada alam itu menyalahi wakil. Tak ada suatu daripada alam ini adalah menyalahi dengan wakil. Dan sabit lawannya. Sabit lawannya, lawan tidak ada alam ini. Tak ada alam tu menyalahi dengan wakil. Yang betulnya alam ini dah ada. Iaitu lawannya, adanya, ada alam ini. Tak ada alam ini, betul ke salah? Jawabnya, salah. Menyalahi dengan wakil. Tak ada alam ini, betul ke salah? Jawabnya, salah. Sebab apa salah? Sebab menyalahi dengan wakil. Kalau itu tak ada alam ini salah, maka yang betulnya ada. Yang betulnya ada. Itu mana? Dan sabit lawannya, lawan tiada ada alam itu. Iaitu lawan adanya, ada alam. Sebab tak ada alam ini tu salah, mana yang betulnya ada. Ada alam ini, maka mestilah ada kudratnya. Ta'ala, maka mestilah ada kudrat bagi Allah Ta'ala, bersifat dengan sifat kudrat. Macam mana nak ada alam ini tapi tidak ada yang membuat tu, tidak ada kudrat. Maka mesti ada kudratnya, kudrat Allah Ta'ala. Kudrat mana yang boleh mengadakan dia kan alam ini dengan dia, dengan kudrat. Itulah menunjuk katanya Allah bersifat dengan kudrat, yang mana dengan kudrat itulah boleh mengadakan alam ini. Maka kalau orang kata boleh jadi Allah tidak menjadikan alam ini, bahkan alam ini dijadikan oleh Tuhan yang lain daripada Allah. Kalau orang kata begitu, maka kita jawab katanya, kalau begitu Allah dah Tuhan dan langit ini dijadikan oleh Tuhan yang lain, jadi dua Tuhan lah pula. Kalau jadi dua Tuhan, kita dah tetap dah pada dalil wahdaniyat. Tak boleh jadi juga.
Lepas tu kalau katanya Allah tak kuasa alam ini ada sendiri, maka kita jawab balik katanya alam ini adalah benda baru. Alam ini adalah benda baru, maknanya asalnya dia tu tak ada. Maka benda asalnya tak ada, kalau tidak ada yang menjadi, tak boleh nak ada. Sebab asal dia tak ada. Kalau tidak ada siapa-siapa yang menjadi, maka alam ini tak boleh nak ada. Sebab asalnya tak ada, kena ada yang mengadakan dia. Maka yang mengadakan alam ini, kalau dua, itu mustahil juga. Sebab kita dah tetap dengan dalil wahdaniyat. Jadi alam ini macam mana pun yang kena ada yang mengada. Alam ini mesti kena ada yang mengadakan. Sebab asal alam ini benda tidak ada. Tiba-tiba sekarang ada, mestilah kena ada yang mengadakan dia. Maka yang mengadakan dia tu berapa? Kalau kata dua, dua jadi berbilang. Dua jadi berbilang. Maka kita dah tetap pada dalil wahdaniyat bahasanya Tuhan satu saja. Kita dah tetap bahasanya Tuhan itu satu saja. Maknanya alam ini asalnya tak ada, dimengadakan oleh yang kuasa. Maka yang kuasa tilik kepada dalil wahdaniyat, maka yang kuasa menjadikan alam ini adalah satu saja. Maka tak lain tak bukan adalah Allah Subhanahu Taala. Itulah kita berdalilnya. Sebab kita tak boleh katanya kalau gitu alam ini ada sendiri, tak boleh. Sebab alam ini kalau cuba-cuba orang nak menghujahkan kita, kalau dia katanya memanglah Allah tu Tuhan kita, tetapi langit bukit, langit bumi tidak dijadi oleh Allah, dijadi oleh yang lain daripada Allah. Maka yang nak jadikan langit bumi mesti berkuasa macam Allah Ta'ala juga. Jadi sifat Allah pun Allah jadi Tuhan, yang satu lagi pun Tuhan juga. Maka jadi dua Tuhan. Maka jadi dua Tuhan tu mustahil sebab jadi berbilangan. Jadi kira-kira katanya mesti kena ada satu saja yang menjadikan alam ini. Maka yang satu yang menjadikan alam ini mesti bersifat dengan sifat perkuasa. Itulah. Kemudian dia katanya, inilah dalil atas ada baginya kudrat. Inilah daripada tadi, kerana jikala lemahnya Ta'ala daripada apa-apa alam, nescaya tiada ada ia. Inilah, mana dia ini? Kerana jikalau tiada kerana jikalau lemahnya Ta'ala daripada ada apa-apa alam tu, hingga akhir dalil atas ada baginya, bagi Allah, dalil yang menunjuk di atas ada baginya bagi Allah kudrat. Ini dalil bagi wajib kudrat Allah Ta'ala. Dalil atas ada baginya bagi Allah kudrat. Mana dalil yang menunjuk di atas bahawasanya Allah Ta'ala wajib bersifat dengan sifat kudrat, wajib pada akal. Dan istihalah lawannya, dan tertegah, tak boleh jadi, tertegah lawannya, lawan kudrat. Jadi satu dalil memadai pada dua perkara. Satunya dalil ini menunjuk di atas wajib berkudrat, dan dalil ini menunjuk kata istihalah lawannya, tertegah lawannya. Begitulah, lawannya lawan kudrat. Abi di situ. Abi. Maka kita akhir di situlah. InsyaAllah kita sambung lagi pada kata yang ke-10, iradat. Wallahu a'lam, alhamdulillah rabbil alamin. بسم الله الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم افتح لنا فتوح العارفين ونور قلوبنا من نورك الكريم واجعل عملنا خالصة لوجهك الكريم اللهم إنا نستودعك ما قرأناه وما حفظناه وما سمعناه فرد علينا وافتح يدنا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
Terima kasih Bapak. Assalamualaikum. Terima kasih Bapak. Waalaikumsalam. Selamat malam. Assalamualaikum.